Hai, Assalamualaikum dan apa khabar semua. Azam dekat sini untuk Teknik BM. Okey, Oppo Malaysia memang rajin buat kerja sebab untuk siri Reno ni, untuk tahun ni dia dah lancarkan 2 kali. Nah, sebelum ni dah ada Reno 7 dan sekarang ni yang terbaru adalah Oppo Reno 8 Pro 5G. Jadi jom kita tengok apa yang best pasal telefon ni dan apa beza dia dengan Reno 7 5G yang sebelum ni. Okay, jadi inilah dia Oppo Reno 8 Pro 5G. Alright, kalau dari jauh sekali pandang macam ni mungkin nampak lebih kurang sama macam Reno 7 Pro 5G yang sebelum ni. Tapi sebenarnya kalau aku tengok lagi dekat, ada perbezaan yang agak ketara berbanding Reno 7 Pro. Jadi jom first kali aku nak cakap pasal design dia dulu. Okay, jadi Oppo cakap untuk Reno 8 Pro 5G ni dia ada rekaan unibody yang bermaksud permukaan belakang phone ni dengan permukaan camera bump dia macam samalah, dia bukannya berpisah. Sebab kalau tengok dekat bahagian bucu camera bump ni, biasanya ada macam bonggol yang sengit dekat situ. So macam perubahan antara permukaan belakang ni kepada kamera bump ni nampak lebih seamless lah. Aku rasa dia nak buat macam Oppo Find X5 Pro macam ni sebab nak bagi dia punya garisan petak pada kamera bump tu tak jelas sangat. Tapi aku rasa dia tak cantik macam dalam Oppo Find X5 Pro ni lah. Tapi of course ni phone flagship, so itulah beza dia kat sini. Untuk warna yang aku pegang ni adalah warna hijau glazed green dan juga dia ada lagi satu pilihan warna iaitu hitam glazed black. Lepas tu permukaan belakang dia ni masih sangat berkilauan, tapi cap jari korang memang tak jelas sangat lah kat sini, so aku happy lah dekat situ. Okay, kalau dibandingkan dengan Reno 7 Pro 5G yang sebelum ni, walaupun permukaan belakang dia ni lain sikit, kalau kat bahagian sisi dia lebih kurang sama je, iaitu dia ada permukaan yang rata. So bila rata tu kau boleh dirikan phone tu macam ni lah. Okay, kat bahagian sisi kanan ada butang untuk power button, lepas tu kat kiri ada butang untuk kawalan volume. Kat bawah pula dia ada satu speaker, ada port USB-C dan juga ada ruang untuk dua card SIM. Tak ada feature audio 3.5mm dan juga tak ada ruang untuk card memory microSD. Okay, jadi untuk Reno 8 Pro 5G ni, Oppo dia ketengahkan fungsi fotografi kat dalam telefon ni dengan slogan dia pun ialah Portrait Expert. Jadi of course, pertama sekali aku nak cakap pasal kebolehan fotografi dia dululah. Okay, jadi Reno 8 Pro 5G ada kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX766, kamera ultra lebar 8MP dan juga kamera makro 2MP. Sementara kali kat depan pula, ada kamera soft photo 32MP dengan sensor Sony IMX709. Alright, satu lagi benda penting pasal Reno 8 Pro 5G ni adalah dia telefon mid-range pertama yang ada chip pre-imagine Mary Silicon X, iaitu imaging chip sama yang diperkenalkan kat dalam phone flagship Oppo Find X5 Pro sebelum ni. Jadi dengan chip Mary Silicon X ni, Oppo cakap dia boleh tingkatkan lagi prestasi fotografi untuk Reno 8 Pro ni, terutamanya dalam situasi malap ataupun low light, supaya korang boleh ambil gambar dengan lagi jelas. Lepas tu dia punya noise pun lagi kurang lah. Okay, jadi dengan 3 kamera tadi, lepas tu dengan imaging chip Mary Silicon X lagi, macam mana prestasi fotografi dia? Alright, aku dah ambil banyak gambar dengan phone ni dan aku memang sangat berpuas hati lah dengan kualiti gambar yang dihasilkan. Warna gambar dia memang nampak mungkin agak pekat sikit, tapi aku rasa still nampak cantik lah secara overall. Okay, satu mod kegemaran aku dalam kamera telefon ni adalah mod portrait, sebab memang kualiti gambar portrait dia aku rasa sangat cantik. Memang pemisahan antara subjek dengan background tu nampak sangat kemas. Memang kalau kat hujung-hujung badan tu memang takkan ada cacat celah dia lah. Lepas tu dia punya background dia pun nampak sangat kemas juga dengan efek bokeh yang memang creamy lah orang cakap. Okay, memang kat dalam banyak-banyak telefon mid-range, aku rasa mode portrait dalam Oppo Reno 8 Pro 5G ni adalah yang paling cantik lah kalau dibandingkan dengan telefon mid-range yang lain. Kalau korang nak gambar mode portrait yang cantik, Reno 8 Pro 5G ni dia bawa function yang diperkenalkan dalam Reno 7 Pro sebelum ni, iaitu bokeh flare portrait. Jadi bila korang ambil gambar guna mode ni, korang punya background tu memang akan nampak sangat cantik lah. Aku rasa lagi cantik berbanding daripada telefon yang lain. Kalau korang ambil gambar waktu malap pula, memang sangat best sebab gambar yang dihasilkan dalam kamera telefon ni memang nampak jelas lah, dia punya noise pun memang nampak kurang. Okay, untuk video pula dia boleh rekod sampai resolusi 4K dan kualiti video dia memang nampak sangat cantik lah. Lepas tu dia punya stabilization pun memang sangat kukuh, bila korang rekod sambil berjalan pun tak ada masalah. Lepas tu bila korang rekod dalam waktu malap, waktu low light, memang nampak sangat cantik juga. Lepas tu dia punya noise tu still ada tapi rendah je lah. Alright, dah habis cakap pasal design kat belakang dan kamera dia, sekarang ni jom cakap pasal screen dia kat depan pula. Jadi Oppo Reno 8 Pro 5G dia ada screen AMOLED berukuran 6.7 inci, agak besar, dengan resolusi Full HD Plus dan juga kadar refresh rate 120Hz. Jadi memang sebarang video yang korang tengok tu memang akan nampak sangat cantik kat dalam phone ni. Lepas tu sebarang animation pun memang akan nampak sangat smooth.
Okey, untuk specs dalaman pula, telefon ni ada chipset MediaTek Dimensity 8100 Max yang dibuat dengan node proses 5nm. Jadi ini membuatkan telefon ni setaraf macam telefon flagship yang dilancar pada 2021. Jadi masa dekat sini, untuk kegunaan harian macam messaging ataupun media sosial ataupun melayari internet, memang akan rasa sangat lancar je bila guna telefon ni. Lepas tu untuk gaming pun masih sangat lancar lah. Tapi of course dia takkan setaraf macam phone flagship yang dilancar pada tahun ni. Alright, lepas tu untuk variant memory dia cuma ada satu je, iaitu RAM 12GB dan juga storan dalaman 256GB. Satu lagi benda best pasal telefon ni adalah pasal dia punya kadar pengecasan. Alright, jadi Reno 8 Pro 5G ni dia ada bateri berkapasiti 4500mAh. Jadi sangat besar, pakai sehari confirm boleh tahan. Tapi yang lagi best lah dia tu kadar pengecasan Superbook 80W. Memang sangat laju lah. Jadi memang aku dah try charge daripada 0 ke 50% memang ambil masa dalam lebih kurang 10 ke 15 minit macam tu je. Memang sangat laju lah. Okay, untuk sistem operasi, telefon ni guna ColorOS 12.1 berdasarkan Android 12 dan ditawarkan beberapa fungsi yang unik macam Omoji, so multi-screen connect untuk dihubungkan kepada komputer. Dan lain satu adalah Air Gestures. Alright, satu benda yang aku suka pasal telefon ni, bila korang tengok video ke apa, dia ada dual stereo speaker yang kualiti bunyi dia memang sangat jelas, tapi aku rasa tahap kelantangan dia tu tak kuat sangat lah. Untuk unlock screen phone ni, korang boleh guna fingerprint sensor kat bawah phone ni, sangat pantas. Lepas tu lagi satu, korang juga boleh guna face unlock kat dalam kamera selfie ni dan juga dia berfungsi dengan sangat pantas lah. Okey, dah habis cakap pasal semua tu, sekarang ni korang mestilah nak tahu pasal harga phone ni kan. Oppo Reno 8 Pro 5G akan dijual pada harga RM3,499. Selain tu ada satu lagi varian yang lebih rendah, iaitu Oppo Reno 8 5G yang akan dijual pada harga RM2,399. Okey, jadi secara umumnya aku rasa ni adalah telefon yang sangat menarik, tapi aku rasa satu keburukan dia adalah telefon ni macam aku rasa tak banyak sangat beza daripada Reno 7 Pro. Aku rasa kamera telefon tu dengan telefon ni lebih kurang sama je. So kalau korang dah ada Reno 7 Pro sebelum ni, aku rasa korang boleh skip je lah phone ni. Alright, sampai tu je video kita kali ni. Okay, since telefon ni ada permukaan yang rata, jadi aku nak letak dirikan dia macam ni je. Alright, ikuti Technif dekat semua media sosial dan juga download app Technif untuk giveaway yang menarik pada setiap bulan. Terima kasih kerana menonton. Kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi.